Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Jadi teman-teman, saya lagi berada di Tangerang di Kabupaten. Ini hampir mau jalan ke Tanjung Kait nih. Nah, karena banyak yang report, banyak yang lapor ke saya tuh, "Bang, coba ke Kabupaten, Bang. Coba ke Tangerang Kabupaten, Bang. Banyak ODGJ di pinggir jalan, banyak orang telantar di pinggir jalan." Nah, ini saya mau test drive ke sini. Semoga aja kita menemukan orang telantar atau ODGJ yang untuk bisa kita taruh di tempat yang layak atau mungkin bisa kita rapikan lah gitu. Oke teman-teman, yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video Adi Fafi sampai habis dan semoga saya dan tim menemukan orang telantar atau ODGJ di jalan. Oke teman-teman, ikutin terus, subscribe dulu ya. Bawa botol kerating, deng. Udah. Pak, emang itu udah lama itu, Pak? Baru lihat ini, hati-hati, Pak, itu bening di ini, nih. Hah? Kandang ini diikat itu, takutnya ditimpa orang. Yuk. Ayo boleh. Hah? Ayo kandangin ke barang-barang yuk. Barang-barang di kandang. Eh, bentar saya parkir mobil bentar ya. Kejar orang, ditimpa orang. Iya, saya parkir mobil bentar ya. Iya. Nabrak tadi ada batu gede tengah jalan. Hampir nabrak. Ya, rame-rame, Pak. Ya. Kalau mau kita rame-rame aja itu. Ya. Dia pegang mulutnya. Diikat-ikat. RT mana RT? Ada RT-nya enggak, ada yang kenal enggak sama RT-nya? Tuh, di situ Pak tuh nih dari bengkel itu masuk dalam Pak nih yang cuma tiga dan lima kurang. Ada sih. Ini tempat dekat nih pinggir. Oh, terus galon masuk ke dalam. Bisa diantar enggak? Ini RT-nya kayaknya lagi di belakang kan. Enggak boleh dah. Kita coba kita bantuan warga sekitar buat eksekusi lama. Abang lurahnya itu orang lurah. Sana samperin, kita eksekusi sendiri aja, kayaknya warga sekitar juga pada takut. Jadi ikut yuk. Tuh, ke warungnya ke Siki, sampai. Biar bisa sampai tuh. Tukang baso, tuh coklat batu tuh. Mana sih? Oh, ada yang telanjangan, no, Pak, no, yang di jalan, no. No, ambil batu, no, malangin batu lagi, no, di tengah, no. Ini ngerasain banget sih, sumpah. Coba saya telepon relasinya Kabupaten Tangerang ada gak ya? Kayaknya enaknya kita eksekusi sendiri aja ya. Warga sekitar kayak kurang orang ya takut juga sih. Ya udah coba kita eksekusi, coba ya. Hati-hati aja dulu. Semoga bisa lah dulu. Kalau takutnya nanti rame-rame juga dia akan terisis. Jadi teman-teman tadi kita udah tanya ke warga sekitar, katanya itu ODGJ baru. Dan itu ngerasain, benar-benar ngerasain. Kita aja tadi hampir ketabrak teman-teman karena batu ditaruh di tengah-tengah gede-gede 4 biji coba. 4 batu wah. Untung kalau enggak untung kita ngelihat gitu. Kalau enggak lihat mah udah. Enggak tahu tuh kita gimana gimana. Tapi yang pasti ini coba kita santorin dulu, kita samperin dulu semoga aja. Selagi kita niat baik semoga aja dia lulus. Ini tuh lihat tuh, warga sekitar tuh pada ngelihat ke sana semua tuh. Lihat tuh.
ajak ke warga sekitar. Katanya rame-rame dong, kalau nggak rame-rame takut saya, katanya gitu. Ya udah, takutnya nanti malah tambah rame-rame malah risih dianya. Kita coba pak, kita coba sendiri aja deh. Apa? Ya udah, kita coba yuk, Bismillah yuk, semoga aja bisa. Ada yang bilang ibu-ibu ada yang ditimpa sampai bocor sama dia ini. Parkir dulu, kita samperin dia buat ngasih rokok. Bro, kalau bisa mobilnya jangan sampai ini. Siap. Kamera jauh aja ya. Iya, iya.
badutnya sampai takut tuh badut tuh. Badut sampai minggir badutnya. Kita coba sekali lagi ya, kalau nggak mau udah. Dia kayak nggak mau. Ya udah, kita nggak bisa maksa juga kan, dia nggak mau. Kalau salah kita ada niat baik tapi dia nggak mau, ya udah mau gimana lagi. Gimana kira-kira, kita terusin nggak? Hah? Coba kali. Terusin? Iya. Yakin nih? Coba, coba. Kalau jangan ngamuk udah. Ke orang timur bang, ya? Hah? Ke orang timur. Banyak. Lu tahu orang gila itu? Hah? Ih, bensin, anjir. Wah, ini kacau ini. Kerekam gak? Kerekam gak? Ya, kita pakai mobil. Kita pakai mobil. Kita pakai mobil. Oh, gak tahu. Tapi tadi udah meresahkan lo, apanya dibanting sama dia tuh? Itu botol bensin. Botol bensin dibanting coba sama dia? Jauh lagi dari kota. Jauh banget ya? Iya. Yaudah gak apa, kita pakai mobil aja ya. Ambil arah balik. Gokil ini anjir. Ini bener-bener galak banget ini. Tapi pas tadi dia wah, gak mau. Ada kan di gue? Tas. Bang. Bang, ini agak gini ya? Iya. Iya. Alumin tangan. Hah? Alumin. Maunya apa? Ada tas nih. Ayo sini yuk. Eh, di sana tas ada, yuk. Tas cakep. Aduh, eh. Eh, kita kamera dulu deh. Ada tas mau enggak? Hey, ada tes mau nggak? Agak jauh aja, betul. Ini udah lama bang tadi. Udah lama. Tapi di sini ada keluarganya nggak? Ada. Oh, ada keluarganya. Ada keluarganya. Oh, abang tahu keluarganya. Tahu. Ini teh, sejauh ini teh, kita belok kanan. Tapi nggak sampai ini. Enggak. Emang lu guys, gitu aja. Gitu aja ya. Ada keluarganya ternyata. Kira nggak ada keluarganya. Tapi masih diurus sama keluarganya. Kita kelarin karena ada keluarganya. Ya teman-teman, lelah juga. Tadi kita nemuin orang ODGJ di jalan. Dua langsung. Jadi tadi yang pertama itu cowok. Dan cowoknya itu rada agresif ya. Bukan rada, memang agresif itu dia. Jadi ada botol dilempar. Ada dilempar ke jalan, ke tengah jalan. Ada batu ditaruh di tengah jalan. Itu aja banyak orang-orang yang hampir mau apa namanya terkecoh karena konsentrasinya, karena ulahnya dia gitu. Tapi tadi kita udah coba bujuk juga untuk meluluhkan hatinya, untuk mengambil hatinya. Tapi dia nggak mau juga. Kita udah buat semaksimal mungkin, tapi si bapak itu nggak mau. Ya udah, kita nggak bisa memaksakan dia juga, kita nggak bisa mengambil alih. Ya mohon maaf, semoga nanti bapak itu bisa cepat ke tempat yang layak atau mungkin bertemu dengan keluarganya biar bisa diurus lagi. Karena jujur itu meresahkan masyarakat, itu meresahkan warga. Dan itu baru pertama kali dia lewat di situ. Berarti sebelumnya itu udah ada di dimanapun itulah gitu.
mungkin teman-teman yang lihat atau mungkin kenal dengan bapak itu langsunglah hubungin saya. Nanti juga saya akan coba langsung hubungin ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang gitu. Jadi ya kita nggak bisa belum bisa apa namanya ngambil hatinya, belum bisa melulukan. Tadi udah ditawarin juga baik-baik segala macam tapi belum bisa. Dan tapi ada lagi yang dua cewek tadi. Jadi kita nemuin juga cewek, kita mau kasih sendal tadi kan, karena dia nggak pakai sendal kan di jalan yang pasir-pasir gini. Kata dia nggak mau tas, nggak mau sendal, maunya tas kata dia. Hah, kok bisa gitu gitu? Kenapa? Akhirnya saya tanya sama warga sekitar, katanya dia emang seperti itu, nggak tahu penyebabnya apa dan ada keluarganya di sini. Tapi kalau saya bisa baca, nggak tahu ya kenapa kok bisa sendalnya nggak mau tapi tasnya mau gitu loh. Itu mungkin karena mungkin Bang Roni atau Bang Adam bisa mengartikan ya karena apa ya, karena pergaulan kayaknya iya, ya, mungkin iya. Ya ya udah teman-teman, kita doakan semoga kedua abang dan neng yang tadi itu semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa apa ya kayak normal kembali lah gitu. Karena yang normal aja kadang hidupnya pahit gitu loh, apalagi yang nggak normal itu pasti pahit banget, tapi dia nggak memikirkan hal itu. Ya semoga bisalah sembuh total dan ya apa namanya normal kembali lah. Ya udah mungkin teman-teman segitu saja video saya. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada apa, komen aja di bawah. Atau kalau ada apa namanya info-info di mana orang-orang telantar, ODGJ di jalan semuanya segala macam, info ke saya bisa juga DM ke Instagram. Saya Adi Fuafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.